Saudara yang kasih Tuhan, sekarang kita berada di Buckingham Palace, istana daripada Ratu Inggris. Saudara sekalian, Alkitab berkata, kerajaan Allah bukanlah terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa atau otoritas. Tahukah saudara bahwa kerajaan dunia bisa bergoncang, tetapi kerajaan Yesus Kristus, kerajaan Allah tidak akan pernah tergoncangkan. Tahukah saudara bahwa kerajaan Yesus mempunyai tiga kuasa bagi kehidupan setiap kita? Yang pertama, kerajaan Yesus mampu untuk memerdekakan setiap kita. Tahukah saudara bahwa Alkitab berkata, jika Yesus memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar akan merdeka. Yesus mampu memerdekakan setiap kita dari penjajahan dosa, dari setiap belenggu iblis yang mengikat kehidupan kita. Tuhan sanggup mengubah kita dari setiap kutuk berubah jadi berkat. Mari kita belajar percaya bahwa kerajaan Yesus harus ada dalam hidup kita. Undanglah Yesus masuk dalam hidup saudara, agar kerajaan Yesus memerdekakan setiap kita. Kuasa kerajaan Yesus yang kedua adalah kerajaan Yesus mampu mengubah hidup kita. Percayalah saudara, nasib kehidupan kita yang buruk melalui kerajaan Yesus yang ada dalam hidup kita mampu diubah menjadi nasib yang baik. Saya percaya dari seorang penjahat, Tuhan bisa mengubah hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan. Dari seorang pelacur, bisa berubah menjadi seorang yang hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Izinkan kerajaan Yesus mengubah kehidupan saudara dan saya. Hal yang ketiga, kerajaan Yesus mampu dan berkuasa untuk memberikan kita kemenangan. Hidup ini memang bukanlah tempat untuk kita bermain. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Hidup ini adalah sebuah tempat peperangan. Dan percayalah, jika ada kerajaan Yesus dalam hidup kita, maka kerajaan Yesus akan memampukan dan membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. Itu sebabnya undanglah kerajaan Yesus. Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita perlukan akan ditambahkan kepada setiap kita. Selamat menikmati kerajaan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.